dan teman-teman semua, Sinta Rosari hadir bertemu dengan kalian semua di acara program Bible Study nah di studio kita udah kedatangan Bapak Pendeta Dr. Nasoki Ligiawa, selamat datang Pak dan juga tiga mahasiswa keren dari STT Jeffrey Jakarta, betul ya? Nah kita hari ini akan membahas topik yang seru banget nih Pak dan banyak banget ditanyain dan mungkin uh, akan ditanyain terus gitu Pak sampai nanti gitu ya topiknya menarik banget Allah Tritunggal Tiga Kok satu? Nah, konsep alat tritunggal ini kan memang selalu seru ya Pak kalau dibahas gitu. Karena yang kita tahu, tri itu kan tiga. satu tunggal itu satu. Nah, jadi yang sering bikin bingung tuh Allah kita tuh tiga atau satu sih? Nah, mungkin perlu dijelaskan nih Pak sama kita. Gimana sih Pak kita memahami konsep alat tritunggal? Gimana Pak? Baik, terima kasih ya. atas pertanyaan dari Mbak Sinta ya. Prinsipnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan diri di dalam ala bapa, ala anak dan ala roh kudus. Jadi tiga dalam uh, satu hakikat uh, diri Allah yang kekal. Jadi lebih jauh kita bisa pahami dari beberapa bagian dari firman Allah yang uh, terutama dalam Efesus pasal 1. Uh, Allah Tritunggal memang adalah salah satu pokok uh, ajaran. Kristen atau bisa disebut sebagai dogmatika atau disebut sebagai uh, ajaran yang paling uh, berkaitan dengan uh, sehubungan dengan bagaimana kita memastikan Allah yang kita sembah itu uh, yang bagaimana? Karena itu uh, ini menjadi salah satu pokajian yang paling seru dan memang menyedot uh, banyak uh, energi. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Theophilus kalau kita bisa membaca beberapa catatan sejarah bahwa itu uh, merupakan uh, bagian yang digumuli walaupun tidak seperti apa yang difahami pada masa sekarang. Tetapi prinsip tentang krias itu atau ketiga itu, unsur ketiga itu adalah diperkenalkan oleh Theophilus, kemudian uh, diteruskan oleh uh, Tertullius yang uh, kemudian Uh, dirumuskan uh, oleh Athanasius yang merupakan bagian uh, penting dalam konfesi atau pengakuan iman yang uh, bisa kita uh, lihat bagaimana konfesi-konfesi itu atau pengakuan iman itu uh, mem memunculkan tentang ketritunggalan ya bahkan uh, apa yang dikatakan oleh Athanasius bahwa uh, Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah menyatakan diri dalam tiga pribadi tetapi dalam satu esensi diri Allah ya itu yang menjadi satu bagian yang uh, paling pokok kemudian sesungguhnya kata tritunggal memang kita tidak temukan dalam Alkitab tetapi uh, itu bersumber dari Sumber. dalam bersumber dari Alkitab ya baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru unsur-unsur tritunggalan itu adalah kita temukan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru nah uh, pada prinsipnya bahwa pengertian yang paling umum dipakai atau difahami bahwa Tiga pribadi dalam satu substansi diri Allah yang kekal. Nah ini sangat penting sekali karena uh, bagian ini merupakan bagian yang sangat uh, prinsip karena kalau kita salah untuk memahami maka kita akan terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang lain yang menyatakan bahwa allah orang Kristen itu adalah tiga. Ya tetapi tiga pribadi dalam satu esensi, satu esensi su atau substansi diri Allah. Nah, ketiga pribadi itu Allah, Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus adalah satu adanya yang mengerjakan secara bersama-sama karya-karya. Yang pertama karya penciptaan, karya penebusan, karya penyelamatan dan penghiburan. Ya, itu bagian yang sangat penting sekali bagaimana pekerjaan penciptaan, penebusan atau penyelamatan, penginsafan, pengudusan itu dikerjakan sama sama-sama. Nah inilah yang ke kemudian kita tahu bagaimana Allah Bapa mengerjakan penciptaan, Allah Anak mengerjakan penebusan, Allah Roh Kudus mengerjakan pengudusan. Allah Tritunggal memiliki substansi yang sejajar dan uh, sehakikat. Ya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil seperti yang difahami oleh banyak ajaran-ajaran uh, yang lain. Nah, banyak ilustrasi tentang Allah Tritunggal ini tetapi harus diakui bahwa memang tidak ada yang sempurna. Tetapi satu ilustrasi yang bisa kita pahami bahwa uh, yang berkenaan dengan ketritunggalan ini bahwa Bapa Allah, Bapa tidak sama dengan Anak. Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Allah yang kita kenal yang telah menyatakan diri dalam uh, tiga pribadi yang kekal itu adalah Allah yang satu. Hmm. Ya, dalam satu esensin esen tadi, ya. Kemudian kita harus uh, kembali kepada apa yang juga dijelaskan dalam uh, Alkitab bahwa gagasan kepluralan plural, gagasan kecamakan, jamak ya, jamak. Ya di dalam uh, Alkitab yang menyatakan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bekerja secara bersama-sama. Terutama kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika Allah menciptakan manusia dengan menggunakan baiklah kita menjadikan hmm. manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, penggunaan terminologi yang dipakai di situ adalah kata Elohim, Allah yang disebut Elohim situ Allah yang disebut juga jamak ya yang uh, yang dalam pengertian bahwa ada kejamakan dalam kealahan. Nah, dalam teks Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 2 yang merupakan pelajaran kita uh, saat ini bahwa itu juga menjelaskan tentang ciri khas yang biasa digunakan oleh Rasul Paulus untuk me menyebut uh, salam atau menyampaikan salam kepada beberapa pribadi maupun uh, jemaat. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 24 ya, dalam uh, Efesus 3 ayat 23 yang saya maksudkan, Rasul Paulus menjelaskan tiga pribadi tersebut sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi ada tupoksi, atau tugas pokok dan fungsi khas masing-masingnya. Jadi ada Uh, kekhasan yang pertama adalah Allah Bapa mengangkat anak-anak Allah. Jadi, Allah Bapa mengangkat anak-anaknya dalam ayat yang ketiga sampai dengan enam. Kita uh, bisa baca dan kita bisa uh, fahami bahwa uh, prinsip tentang Allah Bapa di situ, kemudian tanggung jawab Allah Bapa di situ, sangat jelas sekali. Hmm. Nah, pengangkatan sebagai anak-anak Allah itu adalah memang. Hak istimewa dan melalui ayat yang ketiga sampai dengan enam kita akan uh, memahami tentang yang pertama adalah ternyata Allah Bapa itu menyiapkan berkat rohani di surga. Nah saya pikir ini penting bagi kita untuk melihat berkat rohani itu di surga uh, apa. Ya, saya pikir kita sama-sama tahu apa sih berkat rohani itu. Bahwa ternyata berkat rohani itu adalah uh, berkat yang tidak Uh, pernah kita bayangkan yaitu kehidupan yang kekal. Oh, Kemudian iya. yang kedua adalah pemilihan bahwa Allah yang memilih kita, memilih kita dan uh, dikuduskan ya sehingga kita mendapatkan kehidupan yang tidak bercacat. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah yang menentukan, Ia sudah menentukan sejak awal ya sehingga kita sejak semula menjadi anak-anaknya. Inilah yang merupakan bagian yang sangat penting untuk kita mengerti apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa mengangkat anak-anaknya Wah, wow, menarik sekali nih pembahasannya ya Pak. Jadi aku tadi catat sedikit nih. Prinsipnya Allah yang menyatakan diri dari tiga tiga pribadi dalam satu esensi, betul ya Pak ya. Dan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang mengerjakan secara bersama-sama karya-karyanya. Wah, wow, gitu ya jadinya ya. Oke, aku akan kasih kesempatan dulu nih buat Eva Hernita mau tanya apa. Ayo mumpung di sini yuk langsung tanya. Ya Pak saya mau tanya. Di dalam kitab ulangan pasal 6 ayat yang keempat disitu mengatakan Allah itu Esa. Nah apakah ayat ini bertentangan dengan Tritunggal Pak? Betul nih Pak, ini pertanyaan bagus banget juga nih Pak ya. Karena seringkali orang Kristen bingung juga dengan ayat ini. Allah kan Esa, tapi kok Tritunggal kok tiga? Nah boleh Pak juga dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Eva. Uh, jawaban singkat atas pertanyaan itu adalah tidak bertentangan. Ya, apabila kita mengerti tentang konsep atau hakikat Tritunggal uh, secara baik dan benar seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa satu Allah dalam tiga pribadi Allahi, yang uh, tentu dalam keesaan Allah itu disebutkan uh, secara jelas bahwa tiga pribadi itu, itu di dalam satu esensi diri Allah dan konsep keesaan itu sangat uh, cocok dengan apa yang Jelaskan dalam ulangan 6 ayat 4. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, justru meneguhkan apa yang juga dijabarkan dalam keseluruhan alkitab bahwa uh, Tritunggal tunggal yang esa itu atau tunggal yang tri itu yang yang uh, tiga pribadi yang sehakikat yang kemudian menjelaskan kesatuan utuh dari ketiga uh, pribadi. Ajaran Yesus Kristus tentang eksistensi dan keesaan Allah itu sangat jelas sekali. Ya, Jadi sekali lagi bahwa Yesus Kristus mengajarkan secara komprehensif tentang ketritunggalan Allah itu sesungguhnya. Ya, Kemudian kita bisa amati dari beberapa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh uh, Tuhan Yesus bahwa ketika bersoal jawab dengan para ahli Taurat, Tuhan Yesus memberikan penegasan uh, sehubungan dengan ketritunggalan itu yang uh, seperti yang dijabarkan oleh uh, Markus bahwa Yesus Kristus menjawab dengan mengutip ya jadi sekali lagi Yesus menjawab ahli-ahli Taurat itu dengan mengutip apa yang juga disebut dalam Ulangan 6 ayat 4 bahwa dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa ya karena itu apa yang dipertanyakan tadi atau yang ditanyakan tadi bahwa itu tidak mungkin bertentangan karena apa yang dijelaskan dalam keulangan 6 ayat 4 kemudian dijelaskan ulang kemudian ditegaskan dalam uh, ajaran uh, Yesus Kristus tentang keesaan itu sendiri. Jadi begitu. Oke berarti sebenarnya ulangan 6 ayat 4 ini tidak bertentangan ya pak dengan tritunggal Malah justru meneguhkan bahwa tritunggal itu yang sehakikat gitu ya pak ya Wah keren banget menjawab ya Eva ya iya, Nextnya aku pengen kasih lagi kesempatan buat uh, bertanya Nih mungkin siapa yang mau bertanya? Sari? Oke yuk langsung aja Oke dari penjelasan bapak tadi kita dapat simpulkan bahwa Allah Bapa, anak dan roh kudus memiliki perannya masing-masing Nah pertanyaan saya nih Pak, mungkin gak sih alat Tritunggal itu berbeda pendapat khususnya tentang penentuan peran masing-masing? Nah ini menarik juga nih pertanyaan dari sehari tadi, tapi jangan dijawab dulu Pak karena uh, pengennya dijawab di part 2 biar pada makin penasaran. <laughs> Oke sahabat Bible Study, kita akan ketemu lagi di part 2, part selanjutnya ya dengan tema alat Tritunggal 3, kok 1? Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.